Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan hiburan. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang ciri khas tumbuhan melindungi diri dari serangan musuh pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tema 2 kelas 6 sekolah dasar. Tetapi sebelum dilanjut, jangan lupa untuk mengklik tanda subscribernya karena subscriber itu gratis. Kemudian tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video pembelajaran dan hiburan ini. Yang selanjutnya silakan kalian klik like dan share sebanyak-banyaknya agar video ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Langsung saja cekidot, kita mulai pembelajarannya. Ciri khas tumbuhan melindungi diri dari serangan musuh itu digolongkan menjadi beberapa macam, tergantung dengan menggunakan apa tumbuhan tersebut melindungi diri dari serangan musuhnya. Ada yang menggunakan duri, ada juga yang menggunakan bulu, ada yang menggunakan getah, ada yang menggunakan racun, dan ada pula yang menggunakan aroma tak sedap untuk melindungi diri dari serangan musuh-musuhnya. Kita akan bahas satu persatu dan memberikan contoh tumbuhannya agar kalian bisa memahaminya. Yang pertama adalah tumbuhan yang melindungi diri dengan duri. Contohnya itu adalah pohon kaktus. Nah, di dalam pohon kaktus terdapat duri-duri yang berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuhnya. Jadi apabila ada musuh yang mencoba mau mengganggu pohon kaktus, maka musuh tersebut akan berpikir dua kali karena melihat duri yang begitu tajam sehingga menyebabkan musuh tersebut tidak jadi untuk mengganggunya. Yang kedua adalah bunga mawar. Bunga yang indah dan cantik ini ternyata juga memiliki duri-duri di sekitar batangnya yang fungsinya sama, yaitu untuk melindungi diri dari serangan musuhnya. Sehingga apabila ada musuh yang mendekat atau hewan yang mendekat, maka duri-duri ini akan berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuh. Yang kedua adalah tumbuhan yang melindungi diri dengan bulu-bulu yang halus. Contohnya adalah pohon bambu. Nah, di pohon bambu terdapat bulu-bulu yang halus yang apabila dipegang maka akan menyebabkan gatal-gatal di sekujur tubuh. Yang selanjutnya adalah pohon rambutan. Pohon rambutan juga memiliki bulu-bulu halus yang terdapat pada kulit buah rambutannya yang fungsinya sama, yaitu untuk melindungi diri dari serangan musuh. Yang ketiga, ada juga tumbuhan yang melindungi diri dengan menggunakan getah. Contohnya adalah pohon nangka. Nah, pernah makan buah nangka bukan? Ketika kalian membuka buah nangka, maka akan terdapat banyak getah di buah tersebut yang fungsinya sama, yaitu untuk melindungi diri dari serangan musuh. Yang selanjutnya pohon karet. Pohon karet juga memiliki banyak getah di tumbuhan tersebut karena fungsinya sama, yaitu untuk melindungi diri dari serangan musuh. Yang keempat adalah tumbuhan yang melindungi diri dengan menggunakan racun. Wah, berbahaya nih guys. Contohnya itu adalah pohon kecubung dan juga pohon gadung yang memiliki racun di tubuhnya yang berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuh.
Yang kelima, yang terakhir adalah tumbuhan yang melindungi diri dengan mengeluarkan aroma tak sedap. Bau yang tak sedap contohnya adalah bunga bangkai. Namanya juga bunga bangkai, pasti mengeluarkan bau tak sedap yang berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuhnya. Untuk lebih memahami pengetahuan kalian, kita bahas kembali yaitu ciri khas tumbuhan melindungi diri dari serangan musuhnya. Yang pertama, memiliki duri. Durinya yang tajam akan melukai hewan yang mencoba memakannya. Contohnya pokok semalu, kaktus, dan tadi bunga mawar. Yang kedua, ciri khasnya berbulu halus. Bulu halus menyebabkan kegatalan kepada musuh. Contohnya adalah pohon buluh, pohon tebu, pohon ilalang, dan juga pohon bambu. Yang ketiga, memiliki ciri khas bergetah. Getah yang melekat akan menghindarkan hewan daripada memakannya. Contohnya pohon nangka, pohon keladi, dan juga pohon karet. Nah, yang keempat, ciri khasnya adalah beracun. Racun menyebabkan musuhnya sakit atau bahkan mati apabila memakannya. Contohnya adalah buah pongpongan, cendawan, pokok oleander, dan pohon kecubung. Yang kelima, mengeluarkan bau tak sedap. Mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan untuk menghindarkan hewan daripada memangsanya. Contohnya adalah pohon tembakau, rafflesia, atau juga bunga bangkai. Demikianlah pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.